semangat belajar di rumah? Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Leli mau mendengar semangat anak-anak. Kalau Bu Leli bilang semangat pagi, anak-anak menjawab pagi, 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 huha. Selalu yes, 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 tak pernah no, no, no. Selalu yes, tak pernah no, selalu yes, yes, yes. Sekali lagi ya, kalau Bu Leli bilang semangat pagi, anak-anak menjawab pagi, 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 huha. Selalu yes, 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 tak pernah no, no, no. Selalu yes, tak pernah no, no. Selalu yes, yes, yes. Bagaimana? Sudah semangat? Kalau belum semangat, Bu Leli mau menunjukkan tepuk bakso kepada anak-anak. Coba anak-anak masih ingat atau sudah lupa? Boleh diingatkan lagi ya. Tepuk bakso. Pantau. Emi. Somai. Tahu. Mi pentol somai tahu. Mi pentol somai tahu. Mi pentol somai tahu. Tung gentang gentung cek. Bagaimana? Sudah semangat ya di rumah? Anak-anak, pada hari ini kita sudah belajar di tema 2. Semoga pembelajaran atau materi yang Bapak Ibu Guru sampaikan di tema 1 bermanfaat dan anak-anak dapat memahami. Di tema 2 ini, pada hari ini kita akan belajar memahami isi dongeng. Apa anak-anak tahu apa itu dongeng? Dongeng adalah suatu cerita yang tidak benar-benar terjadi, tetapi mengandung pesan moral. Pada cerita dongeng biasanya mengisahkan tentang manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada dongeng juga terdapat pesan moral. Pesan moral kepada dongeng adalah sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis pada pembacanya. Biasanya berisi nasihat baik agar dapat diterapkan pada pembaca di kehidupan sehari-harinya. Dongeng terdapat unsur-unsur cerita, yaitu tema, tokoh, latar atau setting, alur, dan amanat. Yang pertama, tema. Tema merupakan gagasan pokok atau ide pikiran pada suatu cerita. Tema berbeda dengan judul. Tema sifatnya lebih umum, sedangkan judul lebih khusus. Contoh, jika Bu Leli ingin membuat suatu cerita, Bu Leli harus mempunyai temanya dulu baru dapat membuat judul. Contohnya, Bu Leli ingin membuat cerita dengan tema bunga. Kalau sudah kita menemukan temanya, kita dapat membuat judul. Kalau temanya bunga, Bu Leli ingin membuat judul merawat bunga mawar di rumah. Itu contohnya. Jadi tema sifatnya lebih umum, sedangkan judul sifatnya lebih khusus. Yang kedua, tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh dalam cerita berupa manusia, hewan, dan tumbuhan. Karakter tokoh atau penokohan dalam dongeng adalah cara penulis untuk menggambarkan atau mengembangkan sifat, watak, dan karakter pelaku dalam dongeng. Contohnya, biasanya dalam setiap cerita atau dongeng ada karakter baik dan ada karakter tidak baik. Yang ketiga, latar dan setting. Latar merupakan suatu tempat kejadian cerita. Contohnya, di rumah, di sekolah, di lingkungan sekitar kita, di tempat rekreasi, atau di tempat umum lainnya. Sedangkan setting merupakan suatu kejadian suasana cerita, seperti suasana waktu. Contohnya,
pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Bisa juga ada waktu hari, minggu, bulan, dan tahun. Yang keempat, alur. Alur merupakan urutan peristiwa pada cerita atau jalan cerita. Alur terdiri dari dua jenis, yaitu alur maju dan alur mundur. Alur maju ialah alur yang ceritanya ditampilkan dari tahap awal sampai tahap akhir. Sedangkan alur mundur ialah suatu alur yang ceritanya dimulai dengan penyelesaian atau dimulai dari masa lalu atau masa lampau. Yang kelima, amanat. Amanat merupakan pesan dalam suatu cerita. Dongeng termasuk salah satu karya sastra. Karena dongeng termasuk dalam karya sastra, maka cerita dalam dongeng dapat kita perankan. Ketika kita ingin memerankan suatu cerita dalam dongeng, kita harus membuat naskah dialognya. Dialog berupa percakapan antar tokoh. Sebelum kita membuat naskah dialog pada dongeng, hal yang harus kita lakukan yaitu membaca isi cerita. Membaca isi cerita dalam dongeng harus jelas. Dialog pada cerita yang kita ucapkan harus sesuai dengan situasi dan karakter yang kita perankan. Hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita membaca isi cerita, yang pertama, lafal atau pengucapan kata-kata yang kita sampaikan harus jelas. Yang kedua, intonasinya harus tepat dan jelas. Yang ketiga, penempatan atau jeda juga harus tepat. Jeda disebut juga dengan perhentian. Yang keempat, volume suara. Volume suara yang kita sampaikan harus jelas dan lantang. Yang kelima, yaitu mimik wajah atau ekspresi wajah harus sesuai dengan situasi dan karakter yang kita perankan. Contoh, ketika kita memerankan mimik wajah atau ekspresi wajah sedih, berarti kita harus berwajah sedih. Ketika kita senang, kita juga harus senang. Setelah kita membaca isi dialog cerita, yang harus kita lakukan adalah memerankan tokoh. Dalam memerankan tokoh, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Antara lain, yang pertama, membaca isi dialog dalam dongeng. Ketika kita membaca dialog dalam dongeng, diperlukan penghayatan terhadap watak atau karakter tokoh. Yang kedua, melakukan acting sesuai naskah. Acting adalah gerakan-gerakan yang dilakukan pemain sebagai wujud penghayatan atas peran yang dilakukan. Yang ketiga, melakukan blocking dengan tepat. Blocking atau penguasaan panggung adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya agar penampilan kita tidak monoton. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat anak-anak. Pada hari ini, anak-anak sudah menyelesaikan materi memahami isi dongeng. Semoga apa yang telah boleh disampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak, dapat dipahami juga dimengerti. Tetap semangat belajar di rumah bersama orang tua. Tidak boleh putus asa. Boleh diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.